Selamat siang, salam sejahtera, salam damai dari Puncak Jaya. Kali ini kita akan melihat bagaimana proses pembuatan gapura khas dari Papua. Jadi kemarin kita lihat pembuatan pagar yang sudah selesai. Sekarang dilanjut dengan pembuatan gapura bersama bapak-bapak. Hai, selamat siang. Hai. Semangat, semangat. Jadi ini gapuranya. Ini sekarang bersama Bapak siapa kah? Tenongga. Bapak Tenongga, yai. Kita Bapak Tenongga, ini gapura khas dari ini ya, khas Papua. Ini pagarnya juga bagus sekali, Pak. Unik. Ini bisa bertahan lama kah? Dikasih. Lama. Bisa berapa lama, Pak? Paling 2 tahun, 3 tahun kah jadi. Oh, bisa 2 tahun, 3 tahun bertahan lama. Jadi pagar yang kemarin dibuat bersama-sama gotong royong itu sudah selesai dan bisa bertahan lama karena diberi rumput ilalang atasnya, bisa bertahan sampai 3 tahun nih, Bapak Tenongga ya. Iya. Hai, ini gapuranya bagus sekali. Unik sekali. Ini gapura khas ya, Bapak ya. Cuma ada di sini saja ya gapura seperti ini. Kita lihat pembuatan gapuranya, teman-teman. Jadi nanti gapura setelah selesai, nanti setelah diberi seng, nanti juga diberi rumput ilalang juga atasnya supaya lebih menarik, lebih unik. Ini pembuatan gapura khas Papua. Sekarang kita berada di Kabupaten Puncak Jaya, Kota Mulia. Ini pembuatannya. Kabupaten Distrik Mulia. Distrik Mulia. Hai. Ramai gotong royong. Ini potong sengnya dulu. Setelah dipotong nanti akan dipasang di atas. Nah, kita lihat di atas bagaimana. Nah, ini teman-teman, masih ada beberapa bagian yang belum selesai, jadi mau diselesaikan hari ini juga dengan dipasang seng. Lalu setelah dipasang seng nanti akan diberi rumput-rumput seperti ini. Nah, rumput ilalang. Ini kemarin pembuatan pagarnya juga udah selesai. Kita lihat bagus sekali, unik. Ini khas Papua. Kita berada di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Aih, unik sekali, teman-teman. Untuk masa ini, bapak-bapak Papua ini membuat gapura, dilanjutkan atapnya terbuat dari seng. Nah, nanti setelah diberi seng, atasnya nanti akan diberi rumput ilalang. Nah, ini teman-teman, kita bisa lihat pemasangan sengnya naik, tidak takut jatuh. Aiyah, semangat, semangat. Itu dia tahapan dari pembangunan gapura dan pagar yang dilaksanakan gotong royong oleh masyarakat Papua ini, bapak-bapak. Semangat. Selanjutnya, yang terakhir, kita coba kembali lagi ke depan. Kita lihat proses yang di depan, teman-teman. Ai, itu sudah. Terima kasih, teman-teman. Salam damai, salam hormat, salam sejahtera dari Puncak Jaya. Kinaona kwa wa wa wa.